pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 30 September 2024. Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita Senin 30 September 2024 diambil dari Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk takut akan Tuhan. Sebab itulah sumber kebahagiaan. Takut akan Tuhan, sumber kebahagiaan. Pada umumnya kita mengetahui, bagi banyak orang, jika mereka memiliki banyak harta, banyak barang, atau banyak harta milik, mereka akan menjadi bahagia bila punya banyak harta. Namun pada kenyataannya, tidaklah demikian. Mengapa? Karena ada banyak orang kaya, dan bahkan orang yang terkenal, yang pada akhirnya melakukan tindakan tidak terpuji. Misalnya, bunuh diri. Ada juga banyak orang kaya, maupun orang terkenal, yang harus mengkonsumsi obat-obatan untuk bisa bertahan hidup. Yang lain, selain mengkonsumsi obat-obatan, juga harus minum minuman lainnya untuk sekedar bertahan hidup. Sementara itu, ada juga yang harus mematikan perasaan mereka terhadap sejumlah masalah mereka sendiri, yaitu tidak memiliki sukacita dari Tuhan di dalam hatinya masing-masing. Pertanyaannya, dari mana mereka ini memperoleh atau mencari sukacita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata mereka mencari sukacita atau ketenangan hati, ketenangan jiwa dari harta benda, barang-barang, ataupun materi yang mereka miliki. Bahkan lebih jauh lagi, mereka ini mencari gambar diri, identitas diri, atau bahkan citra diri dari berbagai pencapaian atau prestasi mereka, bukan dari hubungan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat renungan hari ini kita mendengar pernyataan yang menarik, yaitu lebih baik sedikit tetapi disertai rasa takut akan Tuhan. Ini ayat 16a. Di sini mau dikatakan bahwa takut akan Tuhan dibandingkan nilainya dengan kekayaan. Dan yang mau dijelaskan di sini adalah tentang nilai yang tinggi dari takut akan Tuhan. Memang tidak dapat kita bantah bahwa secara umum kekayaan lebih disenangi dari kemiskinan. Namun di sini mau dijelaskan bahwa ada saatnya memiliki kekayaan material yang sedikit lebih berbahagia daripada memiliki kekayaan material yang banyak. Penjelasannya adalah yang sedikit itu lebih berharga kalau diperoleh berdasarkan karakter-karakter moral yang takut akan Tuhan, diperoleh berdasarkan ketaatan akan Tuhan, dan juga dengan menjauhi kejahatan. Inilah yang dibandingkan dengan ayat 16b, daripada banyak harta
tetapi disertai masalah. Masalah bisa saja penindasan, masalah bisa saja bentuk kekerasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kelimpahan material seperti ini bukan saja diperoleh melalui masalah, melainkan juga akan mendatangkan masalah yang lebih besar lagi atau lebih berat lagi bagi yang memperoleh berkat material tersebut. Justru hal seperti inilah yang harus kita hindari sebagai orang percaya. Bila firman Tuhan pada hari ini berkata, akan lebih baik bila kita memiliki sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya ini menyadarkan dan mengingatkan kita untuk beberapa hal yang perlu kita renungkan. Pertama, Tuhan Yesus berkata bahwa hidup seseorang tidaklah tergantung pada kelimpahan yang mereka miliki, tetapi tergantung pada anugerah atau pemberian Tuhan saja. Kedua, kebenaran jauh lebih baik daripada kekayaan. Sebab ada orang yang kaya yang hidupnya tidak berbahagia kalau hanya mengandalkan pada harta kekayaannya saja. Dan ketiga, marilah kita menempatkan Tuhan dan takut akan Tuhan sebagai yang utama. Karena takut akan Tuhan menghasilkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu sendiri. Akhirnya, ketiga hal ini dapat kita miliki jika kita takut akan Tuhan. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Dan juga terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah itu meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami masing-masing. Saat ini kami mengingat keluarga dan saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka Tuhan memperoleh kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Bagi yang dalam keadaan sakit, kiranya mereka boleh berharap akan pemulihan dan kesembuhan. Untuk yang akan menjalani tindakan dari dokter pada hari ini atau dalam minggu ini, kiranya semuanya itu membawa kebaikan dan juga kesembuhan bagi mereka semua. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh melakukan aktivitas kami dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.